Pintarnya Azam langsung laporkan ke ayah Sule saat diginikan mama Natalie. Natalie Holster baru saja perbarui unggahannya di Instagram. Dalam unggahan itu Natalie membagikan 3 foto sekaligus. Slit pertama sampai ketiga perlihatkan Azam yang ingin sekali dipeluk Bunda Natalie dan langsung tersenyum. Unggahan Natalie itu pun mengundang respon dari sejumlah netizen yang kompak memberikan pujian pada Azam dan Bunda Natalie. Diketahui Azam memang anak yang peka dan pintar, selain tingkahnya yang lucu. Lihat saja tuh reaksi saat Azam ditelepon Sule. Setelah mengetahui Azam mau divaksin yang diantarkan Bunda Natalie, Bibi Azam langsung mengadu ke ayahnya Sule. Walau tak bisa ngomong jelas karena masih kecil, bahasa tubuh Azam berikan isyarat dirinya yang ingin bersama ayah Sule. Sule pun memberikan semangat Azam dan secepatnya datang untuk bertemu Azam. Alhasil Azam pun diam saat sang ayah memberikan semangatnya. Nampak Bunda Natalie gendong Azam dan saling sapa Sule, walau hanya sebentar. Diketahui Isai bercerai, baik Sule dan Natalie memang selalu kompak membahagiakan Azam. Mereka sudah membuang jauh-jauh egonya dan rasa malu atau gengsi demi buah hatinya. Hal itu membuat kalangan warganet ikut terharu apa yang dialami Sule, Natalie, dan Azam. Hingga mereka terus berdoa dan berharap agar Sule dan Natalie bisa rujuk.